Penasaran tentang ini, oke dia no, cuma kayak no. Khusus karyawan. Oh khusus karyawan ya. Runtuhan zaman dahulu, kenangan memorial. Ini bangunan tuh. Oh. Nek ono masjid apa gak ya? Wih, gak terawaten. Surabaya. Kota yang besar dengan kepadatan penduduknya. Tak lupa juga banyak sejarah yang tersimpan rapi di kota Surabaya. Dan juga mengandung banyak histori perjalanan di masa lalu. Mall yang terbesar di kota Surabaya, Hitech Mall, adalah mall yang berpengaruh penting dalam perekonomian Surabaya di tahun 1989. Hitech Mall Surabaya, wow, dibangun pada 1989 sampai 2019, kurang lebih 30 tahun. Wow. TR Surabaya Mall dibangun oleh Putra Duta Angdada mulai 1986 hingga selesai awal 1989. Sejak 1984 hingga 1986 memancarkan pondasi. Wow, selain pusat perbelanjaan sendiri juga dibangun pusat seni budaya. Salah satunya Sri Mulat, Wayang Ketoprak, Ludruk, dan sini juga ada kolam renangnya. Ada Puja Sera, ada juga hiburan lainnya. Dan dikontrakkan pihak ketiga. Hitech Mall Surabaya atau Mall Surabaya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur sore hingga malam. Tanggal 31 Mei 1989 sebagai kado hari jadi Surabaya yang ke-696. Perayaan sendiri meriah, banyak acara hiburan, tarian maupun budaya yang tersedia di sini. Menghadirkan juga panpres band legendaris. Seluruh proyek
menghabiskan 4-6 miliar. Wow, keren pokoknya. Ayo kita cari memori. Di bulan Oktober 1989. Solayan Danau Waru dan apa itu Semeru. Wow, pokoknya keren pokoknya, amazing. Murah. Cari memori laptop yang murah. Wow, keren amazing pokoknya. Setelah 2 tahun tergantung-gantung, Intel Mall akan ditukar kembali oleh Pencot. Para pedagang dan karyawan pun girang bukan main. Wow. Salah satu perdagangan laptop, PC atau alat elektronik terbesar Surabaya akan ditukar kembali. Terima kasihku pada Gubernur Kota Surabaya, Bapak Erik Cahyadi, atas wow usulnya untuk menghidupkan kembali Hitech Mall sebagai mall terbesar di Kota Surabaya lagi seperti dulu. Wow, keren. Ya, senang sekali lah. Sandang pangan saya bisa bangkit kembali, hidupkan kembali. Senang sekali. Wow. Semoga cepat selesai ya. Hitech Mall adalah kota yang bagus. Mall yang bagus di kota-kota. Wow, keren pokoknya. Rasanya pingin ke Hitech Mall setelah 2 tahun tidak ada kehidupan kembali. Waktu aku SMP dulu sering kesini. Pokoknya amazing pokoknya. STM sama aku di Denarawan. Panas pokoknya. Iya. Teh pucuk. Masih ada yang buka. Hitech Mall. Hitech Mall adalah mall yang terbesar dan terlama dan juga tertua di Kota Surabaya. Iya. Hitech Mall adalah mall yang sangat berpengaruh untuk perdagangan terutama elektronik di Kota Surabaya. Dan amazing pokoknya. Hitech Mall terletak di Jalan Kusuma Bangsa Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kode pos 60136, Kota Surabaya, masih Indonesia. Iya kok, kok gak ubah-ubah. Hitech Mall itu sangat besar sekali. Wow, keren. Sebagai pengembang THR Surabaya, pusat perdagangan tersebut diberi nama THR Surabaya Mall atau Hitech Mall, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Surabaya yang mengambili pusat perbelanjaan ini di sana. Boga. Wow, pengelolaannya pusat perbelanjaan dari 1989 sampai 2019, kurang lebih 30 tahunan. THR Surabaya Mall dibangun oleh Putra Duta Anggada mulai 1986 hingga selesai hingga awal 1989. Sejak 1984 hingga 1986 memancangkan fondasi. Selain pusat perdagangan dan perbelanjaan sendiri, juga dibangun oleh pusat kesenian baru yang berdiri dari panggung simulat dan wayang ketoprak ludruk. Ada juga kolam renang. Area terbuka sudah diserahkan oleh Pemkot Surabaya, dikontrak oleh pihak ketiga lainnya. Wow, keren. THR Surabaya Mall atau Mall Surabaya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur sore hingga malam 31 Mei 1989 sebagai kado hari jadi Kota Surabaya yang ke-600. Aku tidak kesini. 600 kenangan aku bersama Agustinus dulu. Perayaan sendiri berlangsung meriah dengan banyak acara hiburan, tarian maupun dihadiri oleh band legendaris Panbres. Wow, keren. Biaya 4-6 miliar. Wow, keren pokoknya. Banyak sekali pujasera yang di sini. Wow, keren sekali. Amazing. Sebagai pusat perdagangan zaman dahulu. Wow, keren. Amazing pokoknya. Setelah 2 tahun waktu aku jalan-jalan bersama mantanku
Agusti Dinarawan. Terima kasihku kepada Wali Kota Surabaya, Amazing, Bapak Eri Cahyadi, yang ingin meresmikan atau membangun kembali para pedagang dan karyawan girang bukan udang kepalang, menaruh harapan besar. Wow, juga aku juga sebagai pelanggan di sana juga salah satu pembangunan ini. Laptop PC dulu sini tuh ada jualan laptop. Wow, keren, masing. Aku melamar kerja sama Avandi di sini. Pangan juga bisa kembali, ditukar kembali. Wow, banyak keren sekali, asik. Ini ada bom-bom car di sini. Tembus lantai atas. Wow. Aku tahu tempat, aku pernah ngelamar kerja di sini dulu waktu aku masih ke sekolah dulu. Wow, liftnya masih berfungsi kayaknya itu. Teringat suara Dina dulu, kayak gitulah suaranya saat aku pegang anunya. Au. Sini enggak ada musolanya. Enggak ada musola di sini. Sudah dulu perjalanan kita reuni ke masa lalu. Perjalanan mundur ke masa lalu sangat menyenangkan. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan merasakan mimpinya dalam mimpi yang sempurna. Agustin Dinarawan. Mana ini? Wow. Wow, keren. Push. Aku menemukan kucing lagi, tapi dia takut orang, beda yang tadi. Dia sangat takut pada orang. Dia masih penasaran, guys. Penasaran dia. Kayaknya dia penasaran. Dadah, Pus. Toiletnya mana? Wah, banyak yang tutup. Masih mau. Karena banjir kita langsung pulang. Oke lah, sekian dulu dari saya. Kita jalan untuk mengeksplor kenangan di masa lalu di mall terbesar tertua Surabaya. Hitek
Mall Kota Surabaya. Dan semoga saja pembangunannya cepat selesai, juga cepat dirampungkan agar bisa menjadi ikon di Kota Surabaya, terutama pada mereka yang mencintai belanja dan belanja. Semoga cepat selesai dan semua karyawannya juga penjualnya diberi kebahagiaan. Dan bye.